Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Bolang Project. Ini hari kita akan mereview buah alpukat RP. Dan ini usianya sudah kurang lebih 2 tahun. Buah perdana kemarin ada lengket 7 biji ya. Size-nya lumayan jumbo ya. Nah, ini dan itu yang lain ya. RP ini di 24 mdpl buahnya memanjang ya, seperti ini ya. Bobotnya juga kelihatannya ini agak lumayan nih ya. Mari kita timbang ya. Mari sama-sama kita timbang ya. Oke, dari nol ya. Bobotnya 815 gram. Ini buah sudah masak. Langsung saja kita belah ya, biar tahu tampilan dalamnya, karena kita juga penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya tampilan dalam RP di 24 mdpl. Porsi daging tebal ya, sangat tebal sekali. Namun warnanya itu pucat, warna daging buah pucat. Kita coba ya rasanya ya. Panjang ya, kantong ya, udah cengkal ya, kurang lebih ya. Panjang. Kulitnya mudah dikupas ya. Kulitnya mudah dikupas. Kulitnya juga agak kategori lumayan tebal ya. Ya, dagingnya sangat tebal sekali ya. Kita coba rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lumayan enak ya. Rasanya lumayan gurih. Nah, sedikit manis ya. Ini kategori kering ya, untuk di 24 mdpl ini ya, tidak becek ya, kelihatan ya. Lumayan enak ya di 24 mdpl ini ya. Sayangnya warnanya aja yang kurang menarik, agak pucat. Kalau dari daging tebal ya. Dari kemarin yang dari temen yang di 900, produksinya alpukat ini sangat luar biasa ya. Itu juga kawan juga yang di 150 mdpl produksinya juga lumayan bagus. Hanya saja memang warna daging buah ini yang kurang menarik. Kalau rasa lumayan, lumayan enak ya.
rasa oke ya teman-teman ya, kawan-kawan ya. Daging sangat tebal sekali, jadi kurangnya warnanya aja yang kurang menarik. Kalau bobot udah kategori besar, 800 lebih ya. Ini biji ukuran ini ya. Ini. Seperti inilah tampilan buah Red Vietnam di 24 MDPL. Bentuknya memanjang, daging buah tebal ya. Rasa lumayan enak. Kadar air sedikit ya. Bobotnya 815 gram. Seperti ini. Oke. Demikianlah sudah sama-sama kita lihat buah alpukat Red Vietnam yang di 24 MDPL. Seperti ini ya. Kawan Bolang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.